Kayaknya di channel ini jarang banget ngebahas soal upgrade sepeda ya. Untuk sebagian orang, upgrade itu bukan tentang naikin spek sepeda, tapi upgrade itu soal kepuasan. Ini adalah United Detroit 2 tahun 2019 full upgrade. Spesifikasi bawaannya sebetulnya cukup mumpuni, tapi ya balik lagi ini soal kepuasan. Kita mulai dari framenya, nggak ada perombakan di frame, hanya ganti warna aja jadi hijau muda, ngejreng banget. Kabelnya aja masih di luar, belum disuruh masuk. Ke area kokpit, brake levernya diganti pakai Radius tipe BHM860, sudah hidrolik, shifternya pakai Shimano Altus. Stem dari SLR warna emas, headset pakai FSA warna emas juga. Head tube sudah taper, bawaannya ya. Handlebarnya itu pakai ARZ warna emas, jadi area kokpitnya ini berasa jadi orang kaya banget, jadi banyak emasnya ya. Fog pakai Santur, bawaannya kan pakai Bridge, sekarang pakai Santur Epicon, tapi sebetulnya ini buat well size 26, tapi masuk kok. Sudah lockout, travelnya 100 mm dan ini sudah air shoes. Hoopnya pakai Raze? Hoopnya pakai Raze bearing warna emas. Brake set bawaan dilepas juga, sebetulnya sudah hidrolik sih, tapi biar puas untuk cakram kita ganti pakai Radius BHM860. Sedalnya masih bawaan, seat postnya juga masih bawaan. Pedalnya diganti pakai alloy dari Raze, sudah bearing, loncer banget. Cranksetnya pakai copotan Shimano Deore. BB-nya pakai Holotech. Masih pakai FD ya dari Shimano Deore karena ini kita jadiin dual chainring. RD-nya pakai Shimano Altus 9 speed. Sprocket bawaannya itu kan 11.32T, kita naikin jadi 11.42T. Free hoopnya juga pakai Raze warna emas. Ban masih bawaan, pakai United ukuran 27.5 dengan lebar 2.10. Kalau dilihat-lihat nggak banyak yang tersisa dari Detroit 2 ini, paling hanya frame dan well setnya saja, apalagi catnya sudah diganti. Kayaknya orang bakal nebak-nebak ini sepeda apa, tapi ya itulah kepuasan upgrade sepeda. Untuk upgrade sebetulnya bisa jadi pilihan dalam kondisi sekarang yang katanya stok sepeda pada langka. Tapi partnya ikutan langka juga nggak sih? Ada yang tahu nggak? Oke, semoga bisa jadi referensi. Kalau suka boleh di-like dan di-subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Salam Gue Sah.